jabatan kuasa rumah yang mau pada malam petang ini, serta tak dilupakan pada ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang dihormati sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Sehat. Alhamdulillah. Syukur yang tidak terhingganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izinnya, limpah kurnianya, inayah, taufik serta hidayahnya, dapat kita sama-sama hadir pada petang yang berbahagia ini, yang penuh dengan kemuliaan Sayyidul Ayyab, penghulu segala hari, dan merupakan hari raya mingguan orang-orang mukmin, muslimin, muslimat. Dan mudah-mudahan pertemuan pada petang ini mendapat keridhaan daripadanya, bahkan pertemuan kita ini dapat ilmu yang memberi manfaat bagi kita untuk kita amal dan sampaikan pada orang yang tidak hadir pada petang ini. InsyaAllah ta'ala amin. Sebelum kita mulakan, nak tanya lah, Dr. Syafiq sampai mana aja? Surah Kausar dah belum? Belum ya? Baik. Yang lepas pertemuan kita surah Al-Kafirun last. Ya, insyaAllah petang ini saya akan bawakan perempuan hajah-hajah ya berkaitan dengan surah Al-Kausar. InsyaAllah saya akan kongsikan dengan Puan Norina. Nanti Puan Norina akan sharekan kepada jemaah ya. Baik. Okey, saya dah send surah Al-Kausar. Daripada tafsir Ibnu Katsir ya. Dan saya akan susun juga dengan tafsir Al-Munir susunan Dr. Wahab Az-Zuhaili. Kitab yang tulis ini ada melalui Persatuan Ulama Malaysia yang mana telah dicetak oleh Intel Multimedia and Publisher. Baik. Ada pada ibu-ibu, kalau ada kita dah send pada Puan Norina dah eh? Ada send dekat tu WhatsApp group tu, insyaAllah. Ya, boleh rujuk juga itu. Sambil-sambil ibu-ibu rujuk dekat Al-Quran ibu-ibu, ya. Boleh juga rujuk dengan apa yang telah saya kirimkan pada Puan Norina. Baik. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكوثر سورة yang ke-108. Apa maksud surah Al-Kausar? Yaitu nikmat yang banyak. Kita lihat tafsirnya. Surah Makkiyah atau Madaniyah 3 ayat turun sesudah surah Al-Adiyat. Namun dalam kitab Al-Munir disebutkan ya, menurut pendapat majoriti ulama, surah ini adalah surah Makkiyah. Ini menurut majoriti ulama, surah ini adalah surah Makkiyah. Tetapi Al-Hasan, Ikrimah dan Qatadah pula berpendapat ia adalah surah Madaniyah. Ini juga adalah pendapat Ibnu Katsir. Jadi boleh ada empat orang ini ya, Hasan, Ikrimah, Qatadah dan juga Ibnu Katsir berpendapat surah ini surah Madaniyah. Tetapi majoriti, kebanyakan ulama mengatakan surah ini surah Makkiyah yang turun di Mekah. Kalau di Madaniyah, Madaniyah itu artinya di Madinah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nama surah ini saya sebut dalam kitab Al-Munir. Surah ini dinamakan Al-Kautsar kerana ia dimulakan dengan firman Allah Taala yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yaitu firman-Nya inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di surga. Sesungguhnya inna kami, sesungguhnya kami a'tayna ka, telah memberikan kepadamu sebuah sungai al-kautsar, sungai di syurga namanya al-kautsar. Ayat pertama daripada surah yang ke-108, yang ini bermaksud kebaikan yang banyak serta berterusan di dunia dan akhirat. Antaranya surah al-kautsar yang terdapat dalam syurga. Bukan hari ini ada orang dakwa bahawa di Malaysia ada sungai al-kautsar. Kan ada ini fahaman-fahaman yang mengelirukan. Tak payah nak tunggu sana, cukuplah kat dunia sudah ada, minumlah dia. Hati-hati dengan fahaman ini. Ini fahaman ini dekat Kelantan, tuan-tuan, ibu-ibu. Tuhan Harun, Tuhan Harun ada ngaku Tuhan orang Kelantan. Nauzubillah min zalik. Tapi cerita ni 30 tahun yang lalu, tapi pengikutnya sampai lah ni. Ya Allah, baik. Kita baca surah ini. Bada'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fashalli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Maksudnya, artinya, mafhumnya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus, al-abtar, terputus. Baik. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Fudail dari Al-Mukhtar Ibn Fulful dari Anas Ibn Malik yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya sejenak, lalu beliau mengangkat kepalanya seraya tersenyum. Beliau bersabda kepada mereka, atau mereka bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau tersenyum? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya barusan sebentar tadi telah diturunkan kepadaku suatu surat. Lalu beliau membaca firman-Nya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, hingga akhir surat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian apakah Al-Kautsar itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa nahrun a'tanihi Rabbi azza wa jalla fil jannati alai khairun kathirun taridu alaihi ummati yawmal qiyamati aniyatuhu adad al kawakibi yukhtalaju al abdu minhum fa'akulu ya Rab innahu min ummati fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Kautsar adalah sebuah sungai, yang ini telaga, yang diberikan kepadaku oleh Tuhanku di dalam syurga.
padanya terdapat kebaikan yang banyak, umatku kelak akan mendatanginya di hari kiamat. Siapa? Umatku. Umatku kelak akan mendatanginya di hari kiamat. Jumlah wadah-wadah, yakni bijana-bijananya, sama dengan bilangan bintang-bintang. Allahu Akbar. Diusir darinya seorang hamba, maka aku berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya dia dari umatku. Maka dikatakan, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang telah dibuat, dibuat-buatnya sesudahmu. Baik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, ya, daripada yang mana telah diceritakan oleh Muhammad bin Fudail Al-Ukhtar bin Fuful dari Anas bin Malik, ya, bahawa Nabi SAW bersabda, satu ketika Nabi tundukkan kepala, kemudian Nabi angkat kepala dia senyum. Gitu. Macam hari inilah ibu-ibu yang tunduk, tiba-tiba angkat senyum. Itu bukan wahyu untuk kita. Nabi je dapat wahyu. Kita mengelamun aja. Mimpi mungkin, ya, hayal mungkin. Jangan samakan dengan Nabi. Sebab Nabi ni, wahyu tu datang bila-bila masa. Kita tak. Dahlah kita penuh dengan zulumat, apatah lagi perkara-perkara yang fahsyat wal mungkar, perkara keji dan tercela, maka adalah tidak sayugianya, tidak boleh tidak kita tidak lekang daripada segala dosa. Jadi berbeza dengan Nabi, Nabi tunduk, kemudian Nabi angkat kepalanya, kata Anas bin Malik ni, lalu Nabi tersenyum. Maka beliau bersabda kepada mereka, atau ada para sahabat tanya, mengapa kau tersenyum wahai Rasulullah? Ibu-ibu, kalau Rasulullah senyum, biasanya Rasulullah senyum, dia bukan hanya sekadar, tapi senyum Nabi akan nampak gigi. Gitu ya. Senyum kita kadang-kadang senyum muncul. Gitu. Nabi tak senyum, Nabi ni nampak gigi. Ketawa Nabi nampak gusi, tapi suara tak berbunyi. Kita tak, ya, gigi pun tak nampak, tapi suaranya melantun-lantun kita. Kita ni lain daripada lain. Nabi senyum nampak gigi, ketawa nampak gusi, bahkan nampak gigi garhamnya kadang-kadang, ya. Kita bila nampak gigi garham, artinya suara kita sampai jiran sebelah, lah sebelah kita. Itu kita. Alhamdulillah. Al-mubtasimu sadaqatun, kata Nabi. Senyuman itu sedekah. Tapi kalau senyumannya menyindir, itu lain-lain ceritanya. Itu lain ceritanya. Jadi sahabat tanya, mengapa kau tersenyum? Maka Rasulullah SAW jawab, sesungguhnya baru sebentar tadi telah turun kepadaku satu surat. Lalu beliau membaca firman-Nya, dimulakan dengan bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, hingga akhir. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu telaga Al-Kautsar. Al-Kautsar, sebuah telaga atau anak sungai. Hingga akhir surat, akhir ayat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apakah Al-Kautsar itu? Nabi sebut bahawa Allah berikan aku ini kepada Nabi ini telaga Kausar. Nabi tanya sahabat, tahu tak Kausar itu apa? Maka sahabat kata apa? Jawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Tak sama dengan zaman sekarang, ya, ibu-ibu. Bila kita ditanya, ya, kita tak sempat ustaz tu yang kita tanya, kita jawab dulu. Tanya tentang bab apa, tapak asam kafi, tak sempat ustaz jawab, kita tak dapat, tidak jawab, tak betul, tak tidak, itu kita, ya, tak sempat lagi ustaz cakap, ya, sombongnya kita. Dahlah kita bertanya nak dapatkan jawapan, tapi kita pula boleh jawab. Na'udzubillah, misalnya jauh ni beza, tak ada adab sahabat, hanya Allah dan Rasulnya mengetahui. Lantas Nabi sebut apa? Al-Kausar
adalah sebuah sungai atau telaga yang diberikan kepada Allah, diberikan oleh Allah kepada Nabi di dalam syurga. Syurga apa? Wallahu a'lam. Syurga apa? Tak tahu. Padanya terdapat kebaikan yang banyak. Maknanya dekat telaga ni banyak kelebihannya, khasiatnya, nikmatnya, banyak sangat. Umatku kelak akan mendatanginya di hari kiamat. Bila? Hari kiamat. Bila hari kiamat? Selepas kiamat. Mendatangkan hari kiamat. Ada kata sebelum dapat timbul kiamat, ada juga yang dapat minum dulu. Ada. Ini ada diceritakan. Nanti kita akan bahaskan. Kemudian apa? Jumlah wadah-wadahnya atau bejana-bejana ni, gayung-gayung ni lah, atau cawan-cawannya. Berapa banyak? Dengan sama bilangannya seperti bintang-bintang. Boleh kira bintang? Tak boleh. Bintang tu kita boleh lihat kalau kajian sains ibu. Nak sampai kita boleh nampak bintang tu 3 tahun, 4 tahun baru boleh nampak bintang. Bintang yang nampak berkelip-kelip tu dah berapa tahun jalan, barulah kita nampak. Itulah kaedah ketika kajian sains mencari bintang. Lama baru jumpa bintang. Ah, ini bintang Zuhal. Ini bintang sekian, sekian, sekian. 3 tahun, 4 tahun. Dan anu yang lebih jauh, barulah ni jumpa. Dia nampak sebuah bintang yang baru timbul. Ni terkini. Berapa ribu tahun dah. Daripada Nabi Adam sampai lah ni. Baru timbul beberapa hari yang lalu. Minggu lalu. Baru keluar satu bintang. Entah akan datang baru bintang yang mana pula yang akan keluar. Saking jauhnya, besarnya nak menuju ke tempat kita, makan masa ya ibu-ibu. Ini itu orang yang boleh nampak bintang macam kita. Tapi ada orang yang langsung tak nampak bintang, dengar macam orang yang tak dapat melihat. Ada mata bercelik tapi tak boleh melihat. Ada ini bintang ni normal lah kata dia. Memang hiasan dia cekrawala kata dia. Tak, Allah jadikan bintang-bintang tu sebagai rojam, ada merejam para syaitan, ada. Ada juga jadikan sebagai cahaya petunjuk kepada pelayar-pelayar, ahli-ahli falak. Bila hujan, bila tak ada cahaya mata, tak ada cahaya bulan, ada bintang. Bintang lah penunjuk jalan kepada pelayar-pelayar, pemusafir-musafir, yang ada di daratan atau di lautan. Baik. Cuma di sini, diusir dari seorang hamba. Tiba-tiba ada seorang hamba ni diusir oleh Allah Ta'ala. Dihalau. Tak boleh dekat pun. Tak boleh cenduk pun air kawasan ni. Allah, mudah-mudahan jangan kita, ya Allah. Kita minta begitu. Lantas Nabi pun bersabda, ya Tuhanku, sesungguhnya dia dari umatku. Nabi pada, ya Allah, dia umat aku, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Apa jawab Allah Ta'ala? Maka dikatakan, sesungguhnya kamu tidak mengetahui, wahai Muhammad, apa yang telah dibuatnya sesudahmu, wahai Muhammad. Tak tahu. Nabi, kau tak tahu apa yang dia buat dah. Sesungguhnya ada orang-orang yang tak dapat minum telaga kawasan ni, antaranya orang yang derhaka kepada ibu bapa. Pernah tak kita derhaka? Pernah tak kita melawan mak ayah kita? Malah nak kos pinggan. Kerana dia bukan cakap, bukan dia hempas pinggan tu. Dia sompekkan, gerak, sompek pinggan mak dia. Ada cawan mak dia. Pernah tak kita buat ini? Cuba kita renung-renungkan. Kadang-kadang mak kita suruh kita basuh baju mak kita, kita koyakkan geramnya dengan mak kita. Sedangkan mak kita lah susahnya membesarkan kita. Tak tidur, berdemam sampai demam. Kita rasa nangis je siang, sehari, dua hari. Ahmad Albab memang cerita berapa lama kena dodoi, tak henti-henti. Itu Ahmad Albab. Ini kita yang bukan Albab, apatah lagi. Kena kira gitu. Dahsyatnya kita di sisi Allah Ta'ala. Nanti kita akan ceritakan.
Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad sulasi ini, dan juga konteksnya yang sama dari Muhammad Ibn Fudail dari Al-Mukhtar Ibn Fulfil. Ini ada tadi Fulful, ni Fulfil pula, salah taib ni, itu salah saya. Dari Anas Ibn Malik, orang yang sama juga perawinya tapi dengan cerita yang lain, telah disebutkan sehubungan dengan gambaran tentang telaga ini di hari kiamat, bahawa tercurahkan kepadanya air dari langit dua talak, dan bahawa bejana-bejananya bilangan sama dengan bintang-bintang di langit. Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i telah meriwayatkan melalui jalur Ali Ibn Mishar dan Muhammad Ibn Fudail, keduanya dari Al-Mukhtar Ibn Fulfil dari An-Nas. Perkara yang sama juga disebutkan oleh perawi yang lain, Imam Muslim, Imam Daud, Imam Daud, Imam Nasa'i, daripada riwayat yang sama. Cerita apa? Telah disebutkan sebuah itu gambaran tentang telaga ini. Dalam hadis yang lain disebut telaga ini, yang mana dicurahkan daripada air dari langit, maka jadilah dia sebagai telaga tak kausar. Dicurahkan air dari langit, jadilah sebuah telaga, tercurah kepada air langit dari dua talang. Daripada dua talang, tahu talang? Kena nampak tak ketika siapa-siapa yang pernah pergi Mekah, dekat atas Kaabah tu ada dipanggil satu talang emas panjang. Itu dipanggil corong laluan, ada dipanggil talang. Dekat langit ada talang macam ni. Macam mana? Wallahu a'lam. Adakah serupa dengan talang di Kaabah itu? Wallahu a'lam, tak tahu. Tetapi disebut di sini dua talang, bukan satu, dua, untuk isi kat telaga kau. Maka banyaklah tuan, ibu-ibu ya. Dan bahawa bejana-bejana bilangan sama dengan bintang-bintang di langit, sama juga. Apa yang ada di sisi telaga tadi, ada bekas, ada cedoknya, banyaknya seperti bintang langit. Orang ambil satu terus bawa, ambil yang lain ambil bawa, ambil. Sekali minum, ada satu riwayat kata 70 tahun tidak haus-haus. 70 tahun. Kita minum hari ni pagi, petang tengah hari nak minum lagi, petang tak lagi nak minum, malam lagi nak minum. Ni minum sekali 70 tahun kemudian baru kita minum. Nanti 70 tahun kemudian kita baru minum. Allahu Akbar. Hebat kan, hebat. Tapi beruntung siapa? Orang yang ikut sunnah Nabi. Kan ada hadis, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba wa qila wa ma ya'ba ya Rasulullah, qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba, aw kama qala Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan setiap umatku pasti akan masuk syurga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umat aku ni pasti akan masuk syurga. Nabi tak cakap Cina ke tak, setiap umat aku yang beriman dengan Allah, dengan Nabi maksudnya. Artinya kalau Cina tu beriman, Cina pun dapat. Kalau India tu beriman, India pun dapat. Orang Afrika, orang apa lagi, Rusia, orang Bani Israel, orang Yahudi, kalau dia beriman dengan Allah, dengan Nabi Muhammad, pasti dia akan dapat yang sama. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku akan masuk dalam syurga. Illa man aba, kata Nabi, melainkan orang yang enggan masuk syurga. Wakilah, maka sebagian sahabat bertanya, wa ma ya bayar Rasulullah, pelik, ada orang tak nak masuk syurga? Agak-agak adakah kita orang yang tanya itu, atau kitakah orang yang enggan tadi? Illa man aba, kila umayak bayar Rasulullah, siapa yang enggan ya Rasul, pelik sungguhlah ruginya. Kalau boleh jangan anak keturunanku, dan termasuk aku juga, ya Allah, minta. Qal man ata'ani dakhal jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang taat kepadaku, man ata'ani dakhal jannah, nuscaya dia pasti akan masuk syurga. Siapa taat pada Nabi? Kita taat ke ibu-ibu? Persoalannya, ada masa kita taat, ada masa kita khianat, ada masa kita mengiyakan, tapi ada masa kadang-kadang kita
bukan mengindahkan tapi menjengkelkan. Contoh, ada masa kita rajin, kita buat. Masa malas, kita tinggal malas lah. Ya, dah masak je ni, nak zikir, Allah, batu dah perlu habis. Saya malas. Ini menjengkelkan. Bukan tak nak buat, buat. Tapi, begitulah keadaannya. Ni ada masa-masa. Jangankan ibu-ibu, para suami, para lelaki, ya, anak-anak pun sama juga. Ya. Bila dia boleh tak nak buat apa yang disuruh oleh ibunya, apatah lagi yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Waman asani faqad aba, kata Nabi. Siapakah yang kan? Iaitu orang yang asani, derhaka, engkar kepada aku, derhaka kepada aku, kata Nabi. Faqad aba, maka dialah dikategorikan orang yang enggan. Oh, ada juga. Time puasa, tak nak puasa. Time sembahyang, tak nak sembahyang. Dah habis uzur dah. Malas dah. Dah syok 15 hari. Dah syok 7 hari. Dah syok 6 hari. Dah syok 1 hari. Kan sekurang-kurang wanita seperludahan. Ada yang sehari semalam. Ada yang 6 hari 6 malam. Ada 7 hari 7 malam. Ada yang 15 hari 15 malam. Dah syok tunggu tak nak tak sembahyang ni. Waktu hit dia. Tiba-tiba dah boleh sembahyang, tak nak sembahyang. Bila dia kering waktu asar, dia kena sembahyang zuhur dan asar. Kalau dia kering lepas isyak, dia kena sembahyang maghrib dengan isyak. Kalau dia kering waktu subuh, sembahyanglah subuh. Ya. Habis tak, kalau saya kering pukul 8 tak? Subuh tak? Subuh tak? Tak subuh. Adik. Macam mana? Allah, bab ini pun tak lepas. Macam mana? Maknanya kena tuntut ilmu banyak-banyak lagi. Ya. Habis saya nak buat macam mana? Ada dua pandangan. Tengok keringnya dekat dengan subuh ke dekat dengan zuhur? Kalau dekat dengan subuh, kodoklah subuh. Kalau dekat dengan asar, tak payah subuh. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, dah kering lambat daripada subuh, tak payah sembahyang subuh, sembahyang dah zuhur. Begitulah keadaannya. Nak pilih yang mana? Qadalah subuh kalau boleh. Qadalah. Kalau gitu Ustaz, dah 50 tahun saya tak buat gitu Ustaz. Tak apalah, qadalah. Sampai tempoh nanti ibu-ibu akan rasa dah selesai dah qada kita. Daripada langsung tak buat. Nanti sembahyang sunat qobliyah ba'diyah tu semuanya tukar dengan qada' je. Nanti lepas sebelum sembahyang sunat subuh tu qada' lepas sunat subuh qada' dulu. Nanti lepas sembahyang subuh qada' lagi subuh. Nanti sebelum zuhur qada' lagi zuhur. Qada' subuh. Nanti lepas zuhur qada' lagi zuhur. Subuh. Tengoklah. Ya, sampai satu hari rasa sampai dapat 5 kali qada', besok qada' lagi subuh je. Tak pun mula-mula subuh. Nanti qada' pula zuhur. Nanti qada' pula asar. Nanti waktu tarawih kan ibu pergi masjid. Nak sembahyang tarawih ke? Nak sembahyang qada'? Qada' lah. Dia lebih aula daripada tarawih. Sebab itu hutang kita dengan Allah. Tarawih ni tanda Allah kasih kepada kita, diberikan nikmat untuk solat tambahan. Solat tarawih. Habis Ustaz tak semangat lah. Orang tarawih kita kotor. Tak tu. Ramai hari ni bila dah tahu perkara ni, maka hutang kepada Allah lebih dituntut berbanding benda yang sunnah. Banyak perkara. Habis Ustaz tak larat lah Ustaz. 4 rakaat banyak. Kaki pula getar-getar lah ni. Nak turun dan sebagainya. Ada kan doa sikit tentu ada ibu. Dah amal belum? Ada yang dah amal, ada yang belum. Wa iza batastum bastastum jabbari. Ada pula orang ajar ya Qahar, ya Jabbar, ya Qawi, ya Muntakim, ya Qawi, ya Matin,
Ya Zaljalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum. Tepuk. Nah, ini ulangi. Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Zaljalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum. Itu Allah. Ibu, itu ada di panduan yang diajarkan para ulama. Ya. Ada orang minta doa ini disebab sakit pinggang. Sakit pinggang ni lelaki lah. Kaya minta muda lagi. Dia kata dia terjatuh. Kena sakit tak nak pinggang dia. Tak boleh. Saya cakap baca, tarik nafas dalam, cuk mengkat tapak tangan. Lepas baca ni, tepuk belakang. Minta ya Allah dengan berkat asmaul husna. Ya Allah, kau sembuhkan aku. Bukan asmaul husna yang menyembuhkan aku, tapi dengan kau juga lah, dengan berkat aku sebut ya Allah. Tolong ya Allah, begitu. Kadang-kadang kita salah niat ni. Dengan ayat ini lah boleh sembuh kan? Tak boleh. Salah nawaitunya. Nawaitunya macam, ya, macam mana? Guru saya ajarkan dengan berkat bacaan ini, wa iza batas batas lebar ya Allah, dengan berkat kebacaan ya Allah, kau sembuhkan penyakitku ya Allah. Gitu. Ya, betul niat, insyaAllah Allah jadikan mudahkan. Baik. Menurut lafaz imam, menurut lafaz imam Muslim disebutkan bahawa ketika Rasulullah SAW berada di hadapan kami di masjid, tiba-tiba beliau menundukkan kepalanya sejenak, kemudian mengangkat kepalanya seraya tersenyum. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang menyebabkan engkau tertawa? Tadi tersenyum, ini tertawa. Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya telah diturunkan kepadaku barusan sebentar tadi suatu surat. Maka beliau SAW membaca firman-Nya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah solat kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Surah Al-Kausar ayat 1 hingga 3. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kamu apakah Al-Kausar itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu nahrun wa'adanihi Rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsirun wa huwa khawdun tardu alaihi ummati yawmal qiyamati aniyatuhu adanan nujumi fis samai fayukhtalaju al-abdu minhum faakulu rabbi innahu min ummati fayakulu innaka la tadri ma akhdatha ba'daka. Sesungguhnya Al-Kausar adalah sebuah sungai telaga yang telah dijanjikan oleh Tuhanku untukmu. Yang telah dijanjikan oleh Tuhanku untukku. Padanya terdapat kebaikan yang banyak. Al-Kausar merupakan telaga yang akan didatangi oleh umatku kelak di hari kiamat. Jumlah bejananya sama dengan bilangan bintang-bintang di langit. Maka diusirlah dari seorang hamba dari mereka. Lalu aku berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya dia di kalangan umatku. Maka dia berfirman, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang dibuat-buatnya sesudahmu. Sebahagian besar ulama ahli qiraat mengatakan berdasarkan dalam ayat ini bahawa surat ini adalah surat madaniyah, dan kebanyakan ulama fikih mengatakan bahawa basmalahnya merupakan bahagian dari surat ini dan diturunkan bersama-sama dengan surat ini. Baik. Ini riwayat Imam Muslim. Tadi riwayat Imam Ahmad mula-mula kita baca. Ya. Maknanya dah ada dua riwayat menguatkan tentang surah Al-Qasar, yang mana ceritanya lebih kurang sama. Ya, menurut lafaz Imam Muslim dia kata apa? Disebutkan bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan kami di sebuah masjid, jadi kami di masjid tak tahu masjid mana. Biasanya kalau nama masjid ni, Nabi selalu terima dekat Masjid An-Nabawi. Ya. Cuma masalahnya surah ni lebih kepada surah Madaniyah
yang di yang dapat surah Makkiyah, maknanya kat Makkah turunnya. Para ulama, majoriti ulama mengatakan sepakat ni surah Makkiyah, maka kat Makkah turunnya. Maka ketika itu Nabi kat Makkah. Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan kau tertawa? Nabi tunduk, gunakan maka kau kepadanya, saya tersenyum. Tapi pertanyaannya, kenapa kau tertawa? Artinya Nabi senyum tu seolah-olah macam tertawa. Nampak giginya. Kita senyum, tak nampak gigi. Lagilah kalau tak ada gigi. Bukan macam rapat kita sampai. Ibu-ibu ya kalau senyum. Baik. Jadinya apa? Jadi Nabi bagi tahu bahawasanya Allah Ta'ala telah menurunkan kepada Nabi sebentar tadi akan satu surat. Maka Nabi pun baca. Tengok ya, surah ini dimulakan dengan bismillah. Selain daripada surah Al-Fatihah, maka surah Kausar inilah turunnya ayat itu berserta dengan bismillah. Jadi ada beberapa bismillah dalam Al-Quran. Tengoklah. Maknanya yang lain macam mana Ustaz? Yang dalam surah Fatihah ada bismillah, tapi bismillah pada Fatihah itu Imam Syafi'i yang dia kata bismillah sama seperti bismillah satu, salah satu daripada ayat dari surah Fatihah. Tapi yang ini confirm bismillah diturunkan sekali dengan surah Al-Qasar. Maka siapa-siapa nak baca surah Al-Qasar, bacalah bismillah. Habiskan. Ayatnya kan tiga je. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sabar. Maka bismillah tu nak kira macam mana? Maka tidak boleh tidak di juga terkandung sebahagian daripada ayat itu. Sebahagian. Okay. Ini dan dua dalil mengatakan bismillah dibacakan permulaan ayat tadi. Riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Muslim. Dah kukuh dah. Jadi bagi kita yang dah belajar, biasanya memang kita baca bismillah, tapi orang Arab dia tak baca. Dia terus baca inna a'tainak. Fatihah pun dia baca alhamdulillahi rabbil alamin gitu. Okay. Ni inna a'tainak, tapi ada nas. Yang tak belajar dia tak tahu. Yang kita belajar ni, lepas ni jangan pernah tinggal pun bismillah ketika hendak membaca surah Al-Kautsar. Baik. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Artinya Al-Kautsar tu bukan saja namanya telah Al-Kautsar, tapi nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Baik. Kemudian apa? Maka dirikanlah solat kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Ini ayat perintah ketika sembahyang hari raya Aidil Adha. Dirikanlah solat. Turun ayat ni ketika nak suruh perintah korban. Bila dirikan? Iaitu pada pagi hari raya Aidil Adha. Kemudian apa kata Allah? Allah Ta'ala kata apa? Dan berkorbanlah. Fasolli li rabbika wanhar. Fasolli, maka dirikanlah solat olehnya. Jadi solat di sini hukumnya bukan perintah wajib, tapi perintah sunat. Okay. Ibu-ibu pernah tak sembang solat hari raya Aidiladha? Kalau tak dapat dekat masjid, buatlah kat rumah. Tak perlu khutbah pun, solat sunat. Tapi tahulah ketiganya. Pada rokat pertama takbirnya 7, pada rokat kedua takbirnya tak berapa lah. Takbir ini ada tak termasuk dengan takbir al-ihram, disenangi dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah gitu. Ya, rokat pertama 7, rokat kedua 5 sahaja. Kalau tak terlupa, tak perlu sujud sahwi. Dia bukan sunat abad. Bukan sunat abad. Ada imam tempat saya, dia sujud sahwi. Saya kata, maaf, ini bukan sunat abad, sunat abad. Sebab takbir itu Allahu Akbar tu hukum yang pertama. Tapi yang kedua tu sunat sahaja. Itu pun kena belajar ibu. Kemudian lepas solat, fasalli rabbika wanhar.
haruan hal itu membawa maksud ialah berkorban dah. Siapa yang ada sedikit diberikan harta, jangan pernah sekali setahun pun jangan tak korban. Kita makan satu hari tidak 100 juga. Ya banyak usah. Anak 28 memang ada kat 100 satu hari makan. Ya. Makan nasi, lauknya kena duit wayang. Ya, sayurnya lain, nanti duit belanjanya lain, pergi pagi petang, sekolah menengahnya lain, sekolah petangnya lain. Ya, duit kira-kira 100 juga. Wah, macam tu dia. Dia macam tak cari, rupanya Allah Ta'ala dia dah cukupkan rezeki kita. Walaupun kita saking namanya kita ni tak mempunyai uang yang secukupnya, tapi ada ya Allah cukupkan ya. Ada anak kita kadang-kadang tak guna pun duit yang kita bekalkan. Bekalkan bukan banyak, bukan RM5 sehari ya. Satu sekali sekolah pergi dikasih RM5, nanti sekolah RM5, tak ada. Kita kasih yang termampu kita, RM1, RM2 lah. Ya, anak kita pun simpan. Sebab kat sekolah tak ada jual saya. Tak payah tak jual-jual. Jadi dia bawa bekal. Bawa bekal jimat dekat situ. Kira-kira, oh, dia tak ada duit. Kira-kira satu hari gitu. Agak-agak itu baru yang anak 7. Ya, makcik saya anaknya 11. Ya, kawan saya anaknya 13. Ramai je sah. Dia produktif. Produktif. Ya Allah, tu rezeki ya, datang ibu-ibu ya. Kalau yang anak sikit ni rasa bimbang tak cukup, yang cukupkan Allah Ta'ala ya. Kawan saya 13 anak dia. Yang kahwin 4 kawan saya tu, anaknya 28 ya. Bukan kerja kerajaan, kerja sendiri je ibu-ibu. Ya Allahu Akbar. Simpas ya. Kawan saya dekat Perak, 4 isteri dia ya. Allahu Akbar. Anaknya 28, 7 kali 4, 28. Anak semua 7. Yang dekat parit apa, parit Ipah ni anaknya 10 ya. Parit Ipah anaknya 10, beristeri seorang ya. Macam mana? Tak apa, makan-makan tak makan sudah, InsyaAllah selama ni pun tak mati. Ya Allah, ya Allah, rezeki ya ibu-ibu. Nikmat banyak ya. Kita ramai orang yang kaya-kaya, tapi kesudahannya ke hospital. Duitnya habis kat hospital, beli ubat, pantang dengar tu ibu-ibu ya. Tamukar? Macam-macam bunyinya. Macam-macam saya dengar, ya Allah ya. Pelik-pelik nama-nama ya. Tapi lah, satu nak sehat ya, beli semuanya. Harganya beribu kadang-kadang ya. Ada satu seluar tu, saya terbanyak, seluar perubatan RM1,200. Seluar apa? Dia kata untuk orang yang tak boleh nak jalan gaul, kata dia, gaul dia, orang tak boleh jalan sakit lutut, pakai seluar tu insyaAllah. RM1,200 ya. Laju je ibu-ibu ni. Tak apalah, duit ada tak ada ya. Baik. Sesungguhnya orang yang membenci kamu ialah yang terputus. Al-Abtar artinya yang terputus. Ramai tak orang membenci Nabi? Yang suka Nabi ramai, yang benci lagi ramai. Kalau hari ni kalau ada ustaz-ustaz yang disukai orang, contohnya 1,000 tapi dibenci 1 Malaysia, normal ibu-ibu. Begitu dengan kita. Kalau yang suka kita 2-3 orang, tapi yang benci dia sekampung, tak normal. Itu normal. Lagilah orang yang belajar agama, yang menyampaikan agama, baru balik belajar ni sebab Al-Quran, nanti balik bagi tahu kat suami pelan-pelan, tenang-tenang, bagi tahu kat anak tenang-tenang, tadi ibu belajar kat sini tentang surah Qasas. Dia punya mangkuk cawan-cawan dia, bijana-bijana sebanyak bintang langit. Nanti suami, apa iya? Itu kalau jauh-jauh bunyi, apa iya? Kau ni tipu saja. Kita pun tunjuk ni, saya isyam dah sen lah. Ini dalil ni, tak percaya tengok dalam bahasa Arab. Maklumlah kita bukan orang Arab. Baik. Kemudian apa? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kamu apakah Al-Kausar? Tanya lagi Nabi. Ni cerita ni macam ulang-ulang je. Ustaz, hadis yang sama Ustaz. Tapi riwayat yang lain. Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ni adab ya. Kalau kita berdepan dengan Allah, berdepan dengan Rasul ya, bila Nabi tanya, tahu tak?
Allah dan Rasulnya yang tahu. Ha, itu. Walaupun sahabat tahu jawapan itu, tetap bila Nabi tanya, dia cakap Allah dan Rasulnya lebih tahu. Pernah hari berlaku raya Raya Adi Adha, Rasulullah kata, eh kita dah masuk Raya Adha ni, hari ni Raya Adha ke? Sahabat jawab pun, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Itu je. Ya, padahal memang tidak, memang itulah yang Allah Tuhan. Tapi yakin, kamu tahu. Tapi oleh kerana menghormati dan adab, sebab itu bila kita dibacakan hadis ibu, dengar siapalah, walaupun anak kecil yang bacakan hadis, hendaklah kita dengar dan taat. Dengar, walaupun dia cakap, ya, tadi adik belajar kat sekolah tentang ni lah, adik pun baca Al-Muslimu Akhul Muslim. Orang Islam tu saudara dengan orang Islam. Kita pun duduk dengan kita puji anak kita, cucu kita, dia boleh bahasa Arab, Al-Muslimu Akhul Muslim. Bila dia baca doa makan, siap dengan terjemah. Sebenarnya doa tu doa dari Nabi tu. Kita ada tahu ni. Buat saja je, tak nak dengar. Dan itu umur dah pandai lah. Umur 4 tahun dah boleh baca Surah Naba ayat 1-5. Amma yatasaalun, tentang apakah berita besar yang mereka itu tanyakan. Eh, balik-balik anak-anak kita baca Surah Amma yatasaalun, kita pun hafal Surah Amma yatasaalun ayat 1-5. Dia dah hafal. Hebat. Ya, maknanya yang hebat ni siapa? Gurunya hebat, jadi anak yang hebat. Dan ibu bapa yang hantar pun tempat-tempat yang hebat ni, tak kira lah di mana tu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang bersabda memberitahu kepada sahabatnya, sesungguhnya Al-Kausar adalah sebuah sungai, Nahrun. Ada dua sebutan, Nun Hara dengan Nun Habdasra. Ada dua, satu sungai, satu laut. Maksudnya ini Nahrun ini bukan sungai sebarang sungai, ini ketika laut. Nun Ha, kalau budak Ha itu dipanggil laut dalam bahasa Arabnya, tapi diterjemahkan sini sungai. Sebenarnya laut besar. Ya, kalau lah disebutkan dalam kitab Al-Akhbar, disebutkan apabila turunnya hujan setitik dari langit, awan pada langit pertama. Ini langit, ni langit pertama. Ini ada awan, awan tebal setitis jatuh pada yang paling hujung yang dekat dengan bumi, awan tu akan jadi banjir. Awan tu setitis je, yang awan yang berada di dekat dengan langit ni pertamanya, bukan langit itu tu, langit pertama setitis je turun dekat langit yang dekat dengan bumi, nustaya awan kat situ dia akan gelap gulita dan boleh menyebabkan banjir dan sebagainya. Setitis. Itulah Nabi sebut apabila langit ketujuh menitiskan hujan pada awan yang pertama itu turun, maka sampai ke bumi akan banjir. Tadi hadis itu, ya, ibu-ibu, waktu besar tak? Kata Allah besar, tak kata kurang pun. Kalau kurang sangat sikit, seolah seperti mencelupkan jarum di tengah lautan. Itulah kurangnya kata Allah. Mana kata Allah banyak banyak lagi. Ibu penuh dengan nikmat khazanah Allah Ta'ala. Sesungguhnya Al-Kausar adalah sebuah sungai telaga yang telah dijanjikan oleh Tuhanku untukku. Padanya terdapat kebaikan yang banyak. Siapa dapat minum, dia akan jadi kebaikan. Orang yang daripada nanti umat Nabi yang terakhir yang nak masuk dalam syurga, warnanya kuning dah keluar ni. Biasa orang keluar dari neraka taklah kuning macam tu, macam tu ni kuning habis. Maka kata Allah Ta'ala, pergi kat telaga Kausar. Dia pun masuk terus putih, tapi ada malaikat kuning-kuning sedikit, ya? Ada malaikat kuning-kuning sedikit. Ha, itu kesan. Padahal kuning habis lah. Macam hari inilah, ya, kalau kita masak apa pakai kunyit hidup pun kesan tangan. Masuk-masuk hilang. Tapi ada kesan tak lagi? Ada, ya? Tapi kat situ terlalu kuasa banyak kelebihannya lagi, ya, ibu-ibu. Al-Kausar
merupakan telaga yang akan didatangi oleh umatku kelak di hari kiamat. Semua umat Nabi akan menuju ke sana, melainkan yang diusir. Kau tak boleh, kau tak boleh pergi. Yang boleh ni, ada petugas-petugas ni. Bila tak boleh menangis kita ibu-ibu, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bukan golongan yang diusir, tapi golongan yang diseru, diajak, dapat minum bersama-sama. Jumlah bejana yang sama dengan bilangan bintang-bintang di langit. Maka diusirlah darinya seorang hamba daripada mereka. Lalu aku berkata, kata Nabi, wahai Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya dia dari kalangan umatku. Maka dia berfirman, yakni Allah berfirman, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang telah dibuat-buatnya sesudahnya. Sebahagian besar ulama ahli qiraat mengatakan berdasarkan dalil ayat ini bahawa surat ini adalah surat Madaniyah. Sebahagian besar qiraat surah Madaniyah, dan kebanyakan ulama fikih mengatakan bahawa basmalahnya merupakan bahagian dari surat dan diturunkan bersama-sama dengan surat ini. Adapun mengenai firmannya, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Ayat pertama, dalam hadis yang lalu telah disebutkan bahawa al-kautsar adalah nama sebuah sungai di dalam surga. Imam Ahmad telah meriwayatkan melalui jalur lain dari Anas. Untuk itu ia mengatakan bahawa telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah menceritakan kepada kami Sabit dari Anas bahawa ia membaca firman-Nya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Lalu ia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apa itu Al-Kautsar? Uktiat, kalau dia berkata aku diberi kausar, Uktitu kausar. Ini kena kaedah bacaan, tak ada baris tu, tapi dia isi taktil. Dia kena baca Uktitu, aku diberi al-kausar. Fa'iza huwa nahrun yajri walam yushaku syakkan, wa'iza hafatahu kibabul lu'lu'i, fadrabtu biyadi fi turbatihi, fa'idha misku zafaratu, wa'idha sahu lu'lu'un. Sabda Nabi SAW, aku diberi Al-Kausar, dan ternyata ia adalah sebuah sungai yang mengalir tetapi tidak dibedahkan sebagaimana sungai, dan ternyata kedua tepinya adalah kubah-kubah dari mutiara. Lalu aku menyentuhkan tanganku ke tanahnya, dan ternyata ia seharum minyak kasturi yang sangat harum baunya, dan ternyata batu-batu kerikilnya dari mutiara. Ini nak menggambarkan telaga tu bentuk dia macam mana, ya. Baik, ini riwayat sekedar yang lain berkenaan dengan soal Kausar, riwayat daripada Imam Ahmad, tapi jalur perawinya yang lain, ya, daripada jalur daripada Anas juga, tapi daripada diambilnya itu bahawa menceritakan kepada kami Affan. Ini kan lain-lain tadi, ya. Affan, kemudian Hamad, kemudian Sabit daripada Anas. Dan apa? Bahawasanya, bahawa ia membaca firman Allah Ta'ala. Ketika Anas membaca firman Allah Ta'ala yang ayatnya membawa maksud sesungguhnya kami telah memberikan kepada Al-Kausar, lalu mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, kata Anas, Nabi pernah bersabda, aku diberi Kausar, ia, dan ternyata ia adalah sebuah sungai yang mengalir. Macam kita lihat sungai yang mengalir, mengalir macam mana? Dan ternyata kedua tepinya adalah kubah-kubah. Nampak, kita bayangkan kubah kat masjid. Tahu kubah kat masjid? Kubah, kubah tahu kubah. Bentuk macam atas masjid tu terbentuk kubah. Dan ada kubah kecil, ada kubah besar. Di sini sebut ternyata kedua tepinya, kanan kiri sungai tadi, adalah kubah-kubah dari mutiara. Pernah nampak mutiara ibu-ibu? Kita tengok mutiara, ada mutiara putih, hitam, purple, merah. Merah ada tak? Okay. Itu kalau merah tu bukan dicendok,
yang paling mahal mutiara merah, hitam ke putih? Tak tahu gitu. Ya. Tapi mutiara yang tercantik adalah putih. Ya, bergemerlapan. Dan ternyata yang kedua terpenyak adalah kubah-kubah dari mutiara. Lalu aku menyentuhkan tanganku ke tanah ini. Nabi tak sebut sentuh ke kubah. Nabi pun pergi ke tanah yang berdekatan dengan kubah tadi, sebelah sungai, dipegang. Bila disentuh tanahnya, dan ternyata ia seharum minyak kasturi. Bila sentuh, bau kasturi lah. Pernah hidup tak bau kasturi? Pernah. Ini kasturi bunyi tak berapa harum, tapi kasturi yang dekat telaga Kausar harumnya sehingga boleh menyebabkan kita ini melekat ni, tak hilang-hilang. Gitu. Semua hidup kita harum, tak mandi pun harum minyak kasturi. Macam mana Nabi, peluh Nabi pun keluar minyak kasturi. Ya. Peluhnya pun bau harum kasturi. Tu Nabi. Yang sangat harum baunya, kata Nabi. Bila Nabi sebut harum baunya, tak boleh tanding-tanding lah. Dan ternyata batu-batu kerikilnya dari mutiara. Batu jalan ni, atau batu kerikil yang kat tepi sungai tu, semua dari mutiara. Cantik. Ya? Sangat cantik. Cuba kat rumah kita gantung mutiara putih. Kalau yang dapat besar gitu, susun-susun, cantik. Ya? Semua susun. Kat rumah-rumah kita cuba letak mutiara kat depan. Habis kejap lesap besok. Tak lesap. Sekarang ni boleh lesap. Itu mutiara ibu-ibu. Tapi nak gambarkan kat syurga, semuanya tak ada yang hodoh-hodoh. Semuanya indah-indah belaka. Ya? Kemudian apa? Dan ternyata batu kerikilnya dari mutiara. Allahu Akbar. Tak dapat gambar ya. Mutiara macam mana mutiara ni? Batu kerikil. Besar kerikil mana kerikil? Ya. Okay. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Abu Adi dari Humaid, dari Anas, yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhaltul jannah fa iza ana binahrin hafadahu ya mulu'lu'i fadarabtu biyadi ila ma yajri fihi al-ma' fa'idha miskun ulfarak ulfaru kultu wa ma hadha ya Jibril qal hadha al-kawthar alladhi a'tatahu Allahu azza wa jalla." Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku masuk ke dalam syurga dan tiba-tiba aku melihat sebuah sungai yang kedua tepinya dipenuhi oleh khemah-khemah dari mutiara. Ada khemah daripada mutiara. Macam mana khemah? Kita tengok khemah tiga segi lah. Semuanya daripada mutiara. Macam mana dia boleh tegak gitu? Mungkin dia tak besi atau sebagainya. Tapi Allahu'alam, ni tak dapat dibayangkan. Ya? Macam mana khemah ni daripada mutiara-mutiara? Okay. Kemudian dia apa? Kedua tepinya dipenuhi oleh kemah-kemah dari mutiara. Lalu aku sentuhkan tanganku ke tanah yang dialiri airnya. Air itu mengalir, dia pun sentuh ke tanah yang ada air ini tadi. Okay. Tiba-tiba ia adalah minyak kasturi yang sangat harum baunya. Maka sentuh macam celup kat minyak kasturi yang besar dalam kawah tu, celup. Bau kasturi lah. Agak selera bila kita minum air minyak ni. Itu tak terbayang macam mana minyak ni bila masuk jadi hilang kehausan selama 70 tahun namanya. Tak tahu. Tiba-tiba adalah minyak kasturi yang sangat harum baunya. Aku berkata, "Hai Jibril, hai wahai Jibril, apakah ini?" Jibril menjawab, "Ini adalah Al-Kausar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu." Dia tanya Jibril, "Ni apa ni? Ya, minyak ke apa ke? Ini rupanya telaga sungai yang diberikan kepada Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala." Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya dan Imam Muslim telah meriwayatkan melalui hadis Syaiban Ibnu Abdul Rahman dari Qatadah dari Anas bin Malik yang mengatakan bahawa setelah Nabi SAW dibawa naik ke langit,
beliau menceritakan ataitu ala nahrin hafadahu kibabul lu'lu'i al-mujawwafi fakultu ma hadha ya Jibril qala hadha al-kawsar. Dari Anas bin Malik yang mengatakan bahawa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa naik ke langit, beliau menceritakan, Nabi cerita, aku datang ke sebuah sungai yang kedua tepinya dipenuhi dengan khemah-khemah dari mutiara yang dilubangi. Khemah-khemah tu ada lubang, dilubangi, ya. Khemah-khemah mutiara yang dilubangi. Lalu aku bertanya, apakah ini wahai Jibril? Jibril berkata, ini adalah sungai Al-Kawsar. Tadi mula-mula kubah dua hadis yang kemudian ni jumpa pula daripada riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Dia kata apa? Khemah-khemah. Mana kita tak boleh bayanglah, khemah bukan khemah apa sekecil macam kita, ya. Mungkin khemah ni boleh duduk satu pun, eh? Umat Nabi Muhammad boleh masuk kat situ. Itu khemah-khemah besar, ya. Macam dewan lah ibarat begitu, ya. Ibaratnya besarnya bagaimana, wallahu'alam. Ada banyak khemah pula tu, kanan dan kiri. Demikian menurut lafaz Imam Bukhari rahimahullah. Ibn Jarir mengatakan bahawa telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi'ah, telah menceritakan kepada kami Ibn Wahab, dari Sulaiman Ibn Bilal, dari Syarif Ibn Abu Namir. Ia pernah mendengar Anas menceritakan hadis berikut kepadanya dan teman-temannya, bahawa ketika Rasulullah SAW melakukan Isra', Isra' bila? Bulan Rejab ni, 27 Rejab. Agak-agak 27 Rejab jatuh pada hari apa? Nanti sebab ya, ibu-ibu ya, jatuh pada apa? Tengok apa kata hadis ni, lafaz Imam Bukhari. Anas menceritakan hadis berikut kepada kepadanya dan teman-temannya, bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra, Jibril membawanya naik ke langit terdekat. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sebuah sungai yang padanya terdapat sebuah gedung dari mutiara dan zabarjad. Allah. Ini riwayat lain tapi daripada Sayyidina Anas juga. Jalur empat hadis yang kita baca ni semua daripada Sayyidina Anas. Walaupun perawi Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i dan sebagainya, ya. Tapi kali ini dikata terdapat sebuah gedung dari mutiara dan zabarjad. Tahu zabarjad warnanya apa? Warna kebiru-biruan itu, ya. Zabarjad macam mana gambarkan, cantik sangat. Kalau ibu-ibu pergi kat Mekah tanya, cincin zabarjad ada tak? Nanti dia akan kasih warnanya agak-agak kebiru-biruan sedikit, ya. Biru-biru cerah-cerah sikit. Kalau tak salah saya lah, nah, nanti boleh cari zabarjad, ya. Dia bukan kuning, dia zabarjad biru-biru sikit. Kemudian lalu Nabi SAW mencium bau tanahnya dan ternyata baunya harum seperti minyak kasturi. Dikuatkan lagi dengan hadis yang sama, ya. Lalu beliau SAW bertanya, wahai Jibril, sungai apakah ini? Jibril menjawab, ini adalah sungai Al-Kawthar yang disediakan yang disediakan oleh Tuhanmu untukmu. Baik. Jadi sekali lagi, Bismillah. Tak dengar lah. Dah mati sendiri. Tak pula. Dengar suara saya tak? Baik, eh? Maka disebutkan di sini bahawa sekali lagi Jibril menyatakan kepada Nabi, inilah telaga Kausar yang dibuat atau dicipta untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi kat sana, tak masuk surga, tak pergi, tak meninggal lagi, tapi telah dikhabarkan bahawa terdapat sungai yang Nabi sendiri dah cium, ya, rasa dekat sungai tersebut betapa harumnya, seperti harumnya minyak kasturi. Itu belum rasanya lagi, baunya dah sesedap itu, apatah lagi rasanya nanti, ya. Bateri yang sini, ya. Ada. Tak apalah.
InsyaAllah Allah mudahkan nanti. InsyaAllah Allah yusahil, Allah mudah yusahil insyaAllah. Kemudian hadis mengenai Isra' ini telah disebutkan di dalam tafsir surah Al-Isra' melalui jalur syarik dari Anas dari Nabi SAW. Hadisnya diketengahkan dalam kitab Sahihain. Ada kitab Sahihain ini, iaitu kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana hadisnya bercantum atau sama, ya. Maka di situ ada sebut tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sa'id telah meriwayatkan dari Qatadah dari Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bainama ana asiru fil jannah iz arada li nahri hafatahu qababu al-lu'lu'a al-lu'lu'il mujawwaf, fa qala al-malak alladhi ma'ahu atadri ma hadha hadha al-kawsar alladhi a'taka Allah wa darama bi yadihi ila ardihi fa akhraja min tinihi al-misk. Ini jalur riwayat lain pula, ya, daripada Sa'id telah diriwayatkan dari Qatadah dari Anas bahawa Nabi sallallahu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika aku sedang berjalan di dalam sungai, ini berjalan di dalam sungai, bukan tepi sungai, di dalam sungai, tiba-tiba terbentang di hadapanku sebuah sungai yang kedua tepinya penuh dengan kemah-kemah mutiara yang berlobang. Macam mana kemah mutiara yang berlobang? Wallahu a'lam. Maka berkatalah malaikat yang menemaninya. Siapa yang depan dia? Jibril. Maka berkatalah malaikat yang menemaninya, tahukah kamu apakah sungai ini? Ini Al-Kausar yang akan diberikan Allah kepadamu. Lalu Nabi Muhammad SAW memasukkan tangannya ke tanah dan mengeluarkan dari tanahnya minyak kasturi yang harum baunya. Dia cedok tangan dia sampai ke tanah, baunya ya semerbak seperti haruman kasturi. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Sulaiman bin Tarhan dan Ma'mar serta Mahammam dan lain-lainnya dari Qatadah dengan sanad yang sama. Qala Ibn Jarir haddasana Ahmad bin Abi Suraij haddasana Abdul Ayyub Al-Abbasi haddasana Ibrahim bin Sa'din haddasani Muhammad bin Abdullah Ibn Akhi Ibn Shihab an Abihi an Anas faqala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Kausar faqala huwa nahrun a'tanihi Allah fil jannah tarabuhu miskun ma'uhu abyadun minal laban wa akhla minal asal tariduhu tayrun a'naquha mislu a'naqil juruz juzur faqal Abu Bakrin ya Rasulullah innaha lina'imatun lina'imatun qal akluha akluha an amu minha. Ini riwayat lain juga ya, daripada Sulaiman bin Tarhan dan Ma'mar, daripada Hammam dan lainnya daripada Qatadah dan sanad yang sama. Ibn Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Surayh telah menceritakan kepada kami Abu Ayyub Al-Abbas telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad telah menceritakan kami kepadaku Muhammad bin Abdul Wahab keponakan Ibnu Shihab dari ayahnya dari Anas yang menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai makna Al-Kausar. Nabi ditanya tentang makna Al-Kausar. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Al-Kausar adalah sebuah sungai yang diberikan Allah kepadaku di dalam syurga. Berarti Kausar ini berada di dalam syurga. Sebagaimana hadis-hadis yang lalu, tanahnya adalah minyak kasturi, airnya lebih putih dari air susu. Susu, susu lembu, susu unta, susu kambing, ya, lebih putih. Dan rasanya lebih manis dari madu.
Madu manis ah, manis. Tapi lebih manis, lebih manis lagi. Bukan campur gula, ya. Sungai itu didatangi oleh burung-burung yang lehernya seperti leher unta. Ini bukan burung unta, ya. Burung tu lehernya besar unta. Tengok burung unta kecil je lehernya, ya. Kemudian apa? Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya burung itu benar-benar lazat dagingnya." Dia macam sedap aja, ibarat garip lah. Ya Rasulullah, sedap lah, sedapnya kalau gitu, ya. Sebab unta sedap lehernya. Pernah makan unta tak, ibu-ibu? Order nanti. Ya, order. Kena. Wallahu a'lam, kat Malaysia ni ada jual unta ke tak? Ya. Pakat-pakat nanti pergi Mekah, unta lebih kurang 5 hingga 20 ribu harganya seekor. Pakat kumpul-kumpul, kalau pergi berjemaah kan, kalau ada satu seorang, kumpullah 1,000 orang ke. Atau 500 ke, atau 30 ringgit ke, 100 ringgit ke, 200 ringgit ke, kumpul, makan. Tengok unta, bahagian lehernya. Bukan macam leher ayam, ya. Leher ayam pun sedap. Apalagi leher unta. Ya Allah. Kata Abu Bakar apa? Wahai Rasulullah, sungguhnya burung itu benar-benar lazat dagingnya. Rasulullah SAW jawab, aku akan memakan dagingnya dan merasakan kelazatannya, kenikmatannya. Kata Nabi, aku akan makan. Maka aku dah rasa kelazatannya. Oh, memang sedap. Memang sedap dagingnya. Allahu Akbar. Qala Ahmad, haddatsana Abu Salamah Al-Khaza'i, haddatsana Lais an Yazid bin Yazid bin Al-Hadi an Abdul Wahhab an Abdullah bin Muslim bin Shihab an Anas anna rajulan qala ya Rasulullah mal kausar qala nahru fil jannah a'tanihi rabbi lahu ashadda biyadan min al-laban wa akhla min al-asal fihi tuyurun a'naquha ka'anaqil juzur qala Umar ya Rasulullah inna lana'imatun qala akluha an'amu minha ya Umar. Ayuh. Ni satu lagi riwayat lain, ya. Ni cerita benda yang sama, ya, ibu tadi dengan Abu Bakar. Ini Umar pula tanya. Ya. Pada masa yang berbeza. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Salamah, Abu Al-Khuzai, telah menceritakan kepada kami Al-Lais dari Yazid bin Had, dari Ibn Abdul Wahab, dari Abdullah bin Muslim, Ibn Syihab, dari Anas, bahawa seorang lelaki pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Al-Qasar itu?" Rasulullah SAW bersabda, Al-Kausar adalah sebuah sungai di dalam syurga, diberikan oleh Tuhanku untukku. Airnya lebih putih dari air susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Padanya terdapat burung-burung yang lehernya sebesar leher unta. Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, sudah tentu dagingnya amat lazat." Ya, kalau unta dah sedap, ini burung unta lagi sedap. Ya. Wahai Rasulullah, sudah tentu dagingnya amat lazat. Rasulullah SAW bersabda, aku akan memakannya dan merasakan kelazatannya. Hai Umar, aku akan makan, aku akan rasakan lazat macam mana. Ya. Kita ibu-ibu, pernah makan daging burung unta tak? Saya pernah naik kapal terbang, disediakan daging burung unta. Memang sedap. 1 kilo RM60. Zaman saya pergi tu, tahun 2014. Ya. Makan daging unta, katanya daging unta wallahu alam takkanlah first class makan daging unta, ya, duduk first class. Bila makan, ya, rasanya lebih lembut, sedap. Tu daging unta. Ni burung ni lehernya macam unta pula. Macam mana? Sehingga Umar dan Sayyidina Abu Bakar tanya, mesti sedap ya Rasulullah. Aku akan makan, aku rasakan lazat nanti. Ibarat begitu. Ya. Nabi, artinya Nabi dah makan? Belum. Ketika Umar, Nabi tak makan. Ketika Abu Bakar, Nabi macam mana makan je. Ya, menceritakan begitu. Baik. Ibnu Jarir meriwayatkan melalui hadis Az-Zuhri dari sanadnya iaitu Abdullah dari Anas bahawa ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Al-Kausar, maka disebut hal yang semisal dengan hadis di atas. Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid Al-Khali, telah menceritakan kepada kami Israel dari Abu Ishaq, dari Abu Baidah, dari Aisyah
radhiyallahu anhu bahawa pernah bertanya kepada Aisyah tentang makna firman-Nya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kausar, ayat 1. Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Al-Kausar adalah sebuah sungai yang diberikan kepada Nabi kalian. Kedua tepinya berupa mutiara yang melubang. Jumlah bejana-bejananya sama dengan bilangan bintang-bintang langit. Kemudian Imam Bukhari mengatakan bahawa Zakaria, Abul Awwas dan Mutarrif telah meriwayatkan dari Abu Isa, Imam Ahmad dan Imam Nasa'i meriwayatkan jalur, melalui jalur Mutarrif dengan sanad yang sama. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, menceritakan kepada kami Waqaf dari Sufyan Is'ain, Abu Ubaidah dan dari Aisyah mengatakan bahawa Al-Qasar adalah sama sebuah sungai dan sungai syurga yang kedua tepinya mutiara yang berlubang. Israel mengatakan bahawa Al-Qasar adalah sebuah sungai di dalam syurga yang padanya terdapat bejana-bejana dan bilangan sama-sama dengan bintang-bintang di langit. Oh. Ibu-ibu, hadisnya berulang-ulang. Ya. Tanya dengan Aisyah, tanya dengan Anas, tanya dengan banyak pada Anas daripada Aisyah, ya. Melalui jalur pada Ibnu Jarir dan sebagainya menyatakan tentang Al-Kausar. Betapa pentingnya, ya, nak kena tahu apa yang ada pada Al-Kausar itu. Dan ada riwayat yang lain, ya, yang mana Aisyah menjawab sebuah sungai di lembah syurga. Aku bertanya, apakah yang dimasukkan dengan lembah syurga? Aisyah menjawab, terletak di bahagian tengahnya, kedua tepinya penuh dengan gedung-gedung dari mutiara dan yakut. Yakut, tahu yakut? Batu permata yakut. Saya tak tahulah yakut tu, ya. Warnanya putih, tapi lebih kepada macam American Diamond lah, ya. Tapi dia lebih cemerlang warnanya, yakut, ya. Kalau saya tanya orang Arab, yakut, dia kata, wah ini paling mahal, begitu. Mengalahkan Zabarjad, ya. Putihnya, ya. Gemerlapannya, ya. Dan tanahnya seharu minyak kasturi, sedangkan batu kerikilnya dari mutiara dan yakut. Ada pula mengatakan bukan daripada mutiara saja, tetapi daripada yakut. Saya ambil ringkas-ringkas, ya. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan bahawa telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, sehinggalah barang siapa yang ingin mendengar gemercikan air telaga Kausar, hendaklah ia menutupkan kedua jari telunjuknya ke dalam lubang telinganya. Riwayat ini terdapat mata rantai yang terputus antara Ibnu Ajih dan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan menurut sebagian riwayat dari seorang lelaki dari Aisyah disebutkan bahawa makna yang dimasukkan ialah suara yang semisal dengan itu. Bukan berarti suaranya persis seperti itu. Hanya Allah Subhanahu taala yang mengetahui. As-Suhaili mengatakan bahawa Imam Daruqutni telah meriwayatkan secara marfu' dari Jarir Abdul Malik dari Asy-Sya'bi Al-Masruq dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa nak tahu dengar gemercik, gemerciknya suara tutup ni telinga kita. Macam mana tutup? Nak tahu tak suara gemercik air yang ada dekat Al-Kausar ni, contoh sama ke tak sama, wallahu alam, hanya Allah Taala tahu. Tutup ni lubang telinga kita ni. Tak? Bila dah rasa tiba-tiba ada bunyi. Nah, itulah seolah-olah kita berada dekat Al-Kausar. Itu bunyi ni. Tapi itu contoh, tapi tak sama dengan apa yang dirasai oleh Nabi sendiri. Ya, tak sama dirasai oleh Nabi sendiri. Baik, hadisnya panjang, ya, ibu-ibu. Dah banyak lagi kat bawah-bawah tu. Ya, masa pun tak dah 4:12 dah. Dah 4:12 dah. Ya, tak lama kita akan tutup tirai kita. Saya akan ambil sikit-sikit, ya. Panjang lagi sebenarnya, ya. Akan datang kita akan sambung. Cuma saya nak sebut di sini, kita lihat dalam kitab Sir Al-Munir berkenaan kaitan surah dengan surah sebelumnya. Surah apa yang sebelumnya? Surah Al-Qasas, surahnya sebelum apa? Allah menyifatkan orang-orang kafir dan orang munafik yang mendustakan agama atau meragui pembalasan Allah di akhirat dengan empat sifat. Allah menyifatkan orang-orang kafir dan orang munafik yang mendustakan agama atau meragui pembalasan Allah. Orang munafik ramai meragui pembalasan Allah di akhirat dengan sifat
dengan empat sifat. Yang pertama bakhil. Seperti mana firman Allah Ta'ala yang bermaksud mengherdi anak yatim dan tidak menggalakkan manusia memberi makan kepada fakir miskin. Surah Al-Ma'un. Ayat yang kedua dan tiga. Surah yang ke-107. Meninggalkan sembahyang menerusi firman Allah Ta'ala. Tadi kerana dia bakhil. Yang kedua kerana dia meninggalkan sembahyang. Sebagai firman Allah Ta'ala yang bermaksud yang lalai daripada sembahyang mereka. Surah Al-Ma'un sekali lagi, ayat surah yang ke-107, ayat yang kelima. Ini empat sifat yang mana mereka ini meragui pembalasan akhirat. Orang kafir dan orang munafik ni, dia tak percaya Allah Ta'ala. Padahal Allah sediakan akhirat untuk sebagai balasan. Dan apa? Yang pertama bakhil, yang kedua tak nak sembahyang, yang ketiga riak dan menunjuk dalam sembahyang. Ini kaitan surah dengan sebelumnya. Surah ini dengan surah sebelumnya. Apa kata riak dan menunjuk orang sembahyang? Sebagaimana menerusi firman Allah Ta'ala, orang-orang yang riak. Fawailul lil musallin allazina hum fi salatihim allazina hum yura'un, allazina hum yura'un, riak yang menunjuk-nunjuk. Dan yang keempat, menghalang daripada melakukan kebaikan, tidak mengeluarkan zakat dan menerusi firman-Nya, dan enggan memberi pertolongan al-ma'un, ayat yang ketujuh. Wa yamna'un al-ma'un, wa yamna'un iaitu menegah al-ma'un, enggan memberi pertolongan, ayat ketujuh. Jadi surah ni surah al-ma'un sebelum surah al-Qasas. Inilah kaitan kenapa terletaknya surah al-Qasas sebelum ma'un. Ini kerana ada empat sifat dalam surah ma'un yang terdorong kepada dalam surah al-Qasas. Yang pertama sifat bakhil, kedua tak nak solat, yang ketiga kalau solat nak tunjuk-tunjuk, yang keempat menghalang daripada melakukan kebaikan. Allah menyatakan dalam surah ini empat sifat Nabi. Dalam Allah menyatakan dalam surah ini empat sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengan empat sifat yang terdapat dalam surah yang lalu. Ini kita ambil dia punya tadabbur. Allah menjelaskan bahawa dialah yang memberikan Al-Kausar kepada kepadanya sebagai bandingan dengan sifat bakhil. Tengok, Allah kasih Al-Kausar kepada Nabi supaya tidak ada dapat timbul bakhil, dan Nabi suruh umat-umatnya minum terus kat situ. Orang bakhil bukankan minum, flower pun tidak, flower pun tidak. Jangan Nabi diajarkan, diberikan dan nak bagi tahu pada umatnya bahawa aku diberikan Al-Kausar, nanti kau minumlah tempatnya. Orang bahil tak macam itu. Jadi kita jangan jadi seperti orang bahil. Yang pertama apa tadi? Sifat yang pertama, ada empat sifat dalam surah ini. Allah menyatakan bahawa dialah yang memberikan Al-Kausar kepadanya sebagai bandingan dengan sifat bakhil mersi firman-Nya. Yang kedua artinya yang mana firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sungai di syurga Al-Kausar. Artinya kebaikan yang banyak berterusan justru itu hendaklah kamu memberikan banyak itu, dan janganlah bersikap bakhil. Bagimu disarankan supaya setiap hari mengerjakan sembahyang fasal. Yang kedua fasal sembahyang, banyakkan sembahyang, sentiasa mengerjakan sembahyang sebagai contoh yang berlawanan dengan orang yang meninggalkan sembahyang. Dan Allah mengarahkannya supaya ikhlas dalam sembahyang menerusi firman Allah Ta'ala fasalli li rabbik, untuk mendapatkan keredaan Tuhanmu. Bila kita sembahyang, rupanya sembahyang kita nak dapatkan keredaan Allah Ta'ala, dan bukan untuk riak kepada manusia. Ini sebagai contoh yang berlawanan dengan sifat orang yang riak dalam sembahyang. Allah menggesa bagi dia lagi supaya bersedekah dengan daging-daging korban kepada fakir miskin, supaya dia lah sikap bagi dia berbeza dengan orang yang tidak memberi bantuan kepada orang lain. Kita lihat kelebihan surah ini. Imam Ahmad telah meriwayatkan hadis berikut daripada Anas bin Malik. Rasulullah SAW telah terlelap seketika, kemudian baginda mengangkat kepalanya dan dalam keadaan tersenyum. Sama ada Rasulullah berkata kepada mereka atau mereka bertanya. Ini yang pertama tadi. Ini berkaitan dengan hadis pertama Imam Ahmad. Kelebihannya untuk siapa Al-Kausar ni? Untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Ibu-ibu, jadi sebab turunnya ayat ini, Al-Bazzar dan Rawi
yang lain dengan sanadnya sahih telah meriwayatkan kepada Ibnu Abbas berkata, pada suatu ketika Ka'ab bin Ashraf datang ke Mekah, orang Quraisy bertanya kepadanya, anda adalah ketua mereka, apa pendapat anda terhadap orang ini Muhammad yang terputus dekat dan keturunan dari kaumnya dan dia menganggap dirinya lebih hebat daripada kami, sedangkan kami adalah keluarga yang kerap menunaikan haji, sentiasa memberi minum kepada para hujaj dan pemegang kunci Ka'bah. Ka'ab menjawab, kamu lebih baik daripadanya. Lalu turun ayat bermaksud, susunya orang-orang yang membenci kamu wahai Muhammad, dialah yang terputus. Rupanya ayat ini turun kerana ada orang tak setuju dengan Nabi. Yang mana Al-Bazar perawi ahli ini, dia beritahu daripada Ibn Abbas kata, Ka'ab ini didatangi oleh orang Mekah, datang ke Mekah, orang Quraisy bertanya kepadanya. Orang Quraisy tanya Ka'ab bin Ashraf ni, anda adalah ketua mereka. Ka'ab ni adalah ketua kabilah. Ya. Dia tanya, apakah anda ketua? Apakah pendapat anda tentang Muhammad? Dia tanya. Orang Quraisy tanya kepada Ka'ab, Ka'ab, apa pandangan kau tentang Muhammad? Yang mana Muhammad ni telah terputus dari keturunan dari kaumnya. Muhammad tu orang pun tak sokong dia lah. Dia dah, kita dah reject. Dia dah kita pulaukan, dah putus hubungan. Ya. Dan dia menganggap dirinya lebih hebat, kata orang Quraisy ni. Ya. Sedangkan kami adalah keluarga yang kerap mengerjakan haji. Sedangkan Quraisy lebih banyak mengerjakan haji. Ka'ab pun jawab, kamu lebih baik daripadanya. Setuju? Kata dia. Setuju. Kau lebih baik daripada Muhammad. Maka turunlah ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu wahai Muhammad, dialah yang terputus. Ini antara sebab turunnya ayat berkaitan dengan surah Al-Kausar. Wallahu a'lam bissawab. Cukuplah pada petang ini perkongsian kita. Namun kalau ikutkan dalam kitab ini, ya, huraiannya lebih banyak lagi ibu-ibu. Ada pedoman hidup dan hukum hakam dia, nanti kita akan bicarakan akan datang. Kita akan bicarakan hanya sekadar turunnya ayat insya-Allah. Ya. Dan sedikit daripada apa yang tafsir daripada Ibnu Katsir insya-Allah. Akan datang kita akan cuba sambung lagi berkaitan soal Al-Kausar, ada tentang hukum hakam tentang ayat ini. Ya, khususnya pada bab sembahyang, hari raya dan juga korban. Boleh ibu-ibu ya? InsyaAllah. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang baik dan ilmu saya, ada rumah saya dan ilmu saya, mudah Allah kurangkan saya dan ilmu saya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, bertemu sekali lagi. Ya, seandainya terkasar bahasa, tanggung bicara, ya, mengusik pada hati-hati ibu-ibu, mohon ampun dan maaf dipinta. Aku lu kau lihazah wa astagfirullah alihi wa lakum. Sama-sama kita tutup atas kafarah dan suatu al-as. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum terlupa, saya nak kongsikan ibu-ibu satu selawat, namanya selawat Syekh Ahmad Dardir. Selawat ini nanti ibu-ibu boleh cari, selawat Syekh Ahmad Dardir. Nama selawatnya selawat Kamaliyah. Bunyinya Allahumma salli ala, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliku bikamalihi. Kisahnya begini, satu ketika seorang ulama doa, dia beramal setiap hari selawat pada Nabi 100,000 kali. Kemudian dia berhajat berjumpa Nabi, nak tanya Nabi, ada tak orang lebih banyak selawatnya selain daripada dia? Maka diizinkan Allah Ta'ala, jumpalah si dia ni, ulama ini. Kata Rasulullah, sesungguhnya ada seorang pemuda, dia hanya mengungkapkan 10 kali selawat tu saja. Ya, lebih banyak, lepasnya lebih banyak, lebih baik daripada kau baca 100,000 ni. Ya. Maka Nabi pun ajarkan selawat itu, tapi dia kena jumpa dengan budak kecil tu. Ya. Namanya Ahmad Dardir. Dia pun lepas mimpi tu, dia siap-siap pergi cari kat Mesir. Dan ulama ni dipanggil Syekh Ali Al-Bayumi. Yang ulama ni namanya Ali Al-Bayumi. Dia kata, aku pun cari namanya Ahmad Dardir. Maka cari-cari, kata orang, ni rumahnya. Ketika itu waktu dekat dengan subuh, maka keluar budak kecil.
dia kata, wahai tuan nak jumpa siapa? Nak jumpa Ahmad Darbin. Kalau gitu tuan, kita jumpa kat masjid je lah. Pergilah masjid. Lepas semayang, dia pun beritahu tentang hajatnya. Bahawa Nabi beritahu, dia si kanak-kanak ni setiap malam jumpa Nabi. Jumpa Nabi. Budak kecil ni tiap-tiap malam jumpa Nabi. Sehingga tok gurunya, ya, kalau nak jumpa Nabi atau nak pesan apa-apa pun Nabi, melalui anak ini, tok guru pada anak ini, Ahmad Dardir. Si Ali Bayumi ni, dan ni, Rasulullah apa, ajarkan aku selawat ini, Nabi yang banyak dia telah ajarkan pada engkau. Dan engkau membacakan 10 kali, menyamai seperti 100,000 kali baca. Apa dia? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alih adada kamalillahi wa kama yaliku bi kamalih. Tak panjang, pendek aja. Baca 10 kali. Hebat ni. Dan kanak-kanak ini bukan biasa-biasa. Sehingga tok guru tanya, wahai anak, kirim salam kat Rasulullah malam ni boleh? Tanya Rasulullah, aku ni pada pandangan Rasulullah tu macam mana? Kata anak ni, baiklah nanti aku sampaikan pada hajatmu kepada Rasulullah. Malam tu dia pun jumpa Rasulullah. Ni jumpa ni bukan mimpi ya ibu-ibu. Bukan sekadar mimpi, jumpa dengan Rasulullah sendiri. Maka tanya Rasulullah, Rasulullah kata, gurumu itu orang soleh. Cuma ada satu tabiat dia, yang mana dia kena buat sepatutnya, tapi dia jarang buat. Maka kata anak ni, apa yang tak buat ya Rasulullah? Gurumu itu jarang ziarah aku. Itu je. Selawat banyak aku, tapi jarang ziarah Nabi. Maka kata Nabi pada budak tu, boleh terbaiklah aku sampaikan pada guru. Sampai pada guruku, guru Ahmad Dari. Ahmad Dari pun beritahu, wahai guru, Rasulullah kata, bagus kau ni orang soleh, tapi satu je tabiat engkau, tak suka ziarah Nabi. Kata guru dia, macam mana aku nak ziarah? Aku dah uzur, dah tu renta, macam mana nak jumpa Nabi, nak angkat pun susah. Lalu dikabarkan kepada Nabi. Nabi bercakap, bukan Nabi suruh pergi ke Madinah sana. Kau pergi pada setiap hari Jumaat lepas asar dekat makam makam Imam Syafi'i. Aku selalu ziarah nak Imam Syafi'i itu pada setiap Jumaat petang lepas asar jumpa Imam Syafi'i. Agak-agak ibu-ibu yang siapa Imam Syafi'i? Guru kita yang mana Nabi pun ziarah dia pada setiap hari Jumaat lepas asar. Datang, saya kadang-kadang pergi ke makam Imam Syafi'i tu tujuannya supaya nak samalah, nak ziarah Imam Syafi'i dengan Nabi sekali. Maklumlah kita zulumatnya banyak, bukan nampak, kita nampak ada tapak kaki Nabi kat situ, tapi orang kebanyakan tak boleh. Pelajar-pelajar boleh pegang, boleh tengok, ya, sekarang dah taruh cermin dah, kat situ tak boleh pegang lagi. Dulu zaman saya boleh pegang lagi, ya, boleh kita pegang, pijak-pijak ni tak pasti, oh guys ya, pijak gitu kan, besar sedikit dari kaki kita. Ya. Amalkan ibu-ibu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alih adada kamalillahi wa kama yaliku bi kamal. InsyaAllah. Mudah-mudahan yang sedikit ini boleh berkat, maafkan insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Selawat kamaliyah. Selawat Syekh Ahmad Dardir, salah seorang ulama ulama di Mesir. Ya. Kamilah lain. Kamilah, Allahumma salli salatan kamilatan. Ini kamaliyah. Ya. Dia bunyi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliqu bi kamali. Yaliqu qaf ruqaf. Yaliqu bi kamali. Nanti insyaAllah selesai, insyaAllah. Nanti yang kasih. Baik. Okey. Sembahyang sebaik-baik sembahyang perempuan di rumah. Ya, tapi oleh kerana tak semangat kat rumah tu, sembahyang ramai-ramai tidak menjadi satu kesalahan. Cuma Nabi kata bagi wanita sebaik-baik sembahyang wanita itu di rumahnya. Maka boleh sembahyang di rumah. Qadha lah sedapa mampu. Nanti nak buat tarawih sedikit silakan.
walaupun 4 rakaat, walaupun 8 rakaat, tak apa. Ya, tak mengapa. Tapi lebih aula qadanya. Ha gitu. Ada orang tak nak qada, ada. Kalau Ustaz malulah Ustaz nak qada. Biasanya lelaki. Ya. Tapi saya sarankan bagi orang lelaki yang dah tua, dah ada uzur-uzur ni, qadalah banyak daripada sembahyang sunat. Belum tentu kita ni, ya, panjangnya banyakkan qadanya. Tujuannya apa? Supaya hutang kita terbayar. Kita hutang dengan Allah tu kena bayar, wajib bayar. Ya, dengan orang wajib dah. Dengan Allah kita juga. Sebab tu yang boleh bayar ni kita aje. Anak tak boleh bayar. Puasa anak boleh bayarkan. Ya, boleh ganti upah orang. Sembahyang tak? Kita dengan Allah Taala. Sebab itu hutang. Jadi, Ustaz, kalau saya nak sembahyang tarawih juga, ikut orang tarawih boleh tak? Boleh. Niatnya saja aku sembahyang qada. Zuhur 4 rakaat tunaikan Allah Taala. Tak payah berimam. Tapi ikutlah macam imam, ikut macam ikut imam, biar semangat tu ada. Supaya nanti orang nanti bersalam, kita bangkit, sembahyang teruskan. Cukupkan 2 rakaat lagi dalam zuhur. Insya-Allah ke. Boleh. Tapi kalau kita malu juga, sembahyang subuh pun tak apa. Ha, tapi kalau tak malu, buatlah qada'nya. Itu lebih aula. Doa qada' tak payah buat. Tak payah. Ya. Kalau sebab kita bukan berimam, bukan bermakmum, tapi nak kasih semangat ni ha, supaya geraknya boleh ikut sama. Ya. Habis Ustaz, kalau saya nak niat makmum juga boleh. Ada setengah riwayat yang lemah, boleh. Tapi lebih afdalnya niat sendiri, tapi ikut perbuatan seperti imam. Boleh? Bukan kita menipu, tak. Kita mengakui bahawa kita ni memang banyak kekurangan. Maka buatlah. Jangan tunggu tarawih baru nak buat. Ha, buatlah sekarang. Nanti tarawih tu dah kurang sikit, boleh ikut 2 rakaat. Ah, sebab sekejap lah. Buat tarawih 4 rakaat tu lah. Lepas tu kodok lah. Tu pulang. Ya? Jangan paksa diri. Yang sunat itu hanya sekadar sunat, tapi tak tertebus qada' kita. Jadi kita kena tebus juga qada' tu. Ya, kena buat dari sekarang lah. Walaupun sedikit. Macam saya gitu juga. Ya, rasa-rasa macam ada dululah, macam dululah. Ya, kita tingkatan 3 4 5 kan tak tahu kan. Tak tahulah. Mungkin ketika kita bermimpi tu dulu, ihtilam ketika tak tingkatan 2, boleh jadi tingkatan 3. Kita terlupa kat situ. Kita qada' je. Ya, kadang-kadang tahun ni saya nak qada subuh je ketika tarawih. Tahun depan nak qada zuhur je, boleh. Gitu. Tapi kalau siapa rasa dirinya panjang umur, tak rasa panjang umur, buatlah sekadar mampu dan buatlah semampu-mampunya. Ya, ha begitu. Ya. Baik. Okey, mana lebih aula? Qada ke tarawih? Tarawih ada kelebihannya, tapi qada ini menunaikan, melunaskan hutang kita. Kalau nak dipanggil siap, mana yang lebih? Qabliyah ke ba'diyah ke dengan qada? Qada lebih aula dari qabliyah dan ba'diyah. Kalau itu yang mengiringi pun dengan sembahyang, itu lebih aula qadanya, maka apatah lagi dengan tarawih. Habis Ustaz, sembahyang tarawih malam tak apa. Sembahyang malam ni adakah Nabi tetapkan tarawihnya? Tak. Tapi pandangan Sayyidina Umar ialah aku galakkan supaya 20 rakaat menjadi sebagai asbab untuk orang dah lupa. Dah ramai zaman dia tu, orang dah sembahyang sendiri kat rumah. Jadi keluar fatwa daripada Sayyidina Umar, 20 rakaat sebagai Nabi tak buat 20 rakaat. Nabi sembahyang. Tengok Nabi datang pula Ramadan malam ni. Sembahyang. Ramai follow Nabi. Nabi buat 4 je. Nabi balik. Besoknya Nabi datang lagi. Nabi buat 6. Balik lagi. Ada juga kata Nabi buat 8. Balik lagi. Lepas tu Nabi tak datang. Masa-masa sembahyang kat rumah. Sembahyang sekemah. Jadi yang kita ni, yang penonton yang kelemahan ni, sebagai kekuatan kita, pergilah hadirlah. Ya? Habis saya nak ambil 2 rakaat je boleh? Boleh. Sunat sahaja. Sunat dengan fardu, mana lebih utama? Fardu. Ya. Habis Ustaz, saya nak habiskan juga. Silakan. Silakanlah kalau nak buat mampu, silakan. Siapa yang mampu, silakan. Saya tak mampu, saya buat yang ini. Ya. Tapi ikutlah. Supaya bukan menipu, tak. Kita tak menipu pun. Kita ikut tujuannya bagi semangat kita boleh qada. Saya lihat sahabat-sahabat saya yang sama-sama belajar dulu,
memang kerja dengan kodok je. Bila dengar apa, doktor kata kodok lebih utama, kodok lebih utama. Dalam kitab Sirul Asrar, susunan Syekh Abdul Qadir Al-Jani mengatakan bahawa kodok itu lebih Allah berbanding sunat. Kodok lah. Tak, kalau kita tahu memang kita ada hutang, kalau tak ada hutang, sunat dan lebih Allah. Ya, ah, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tak apa. Ya, rasa macam ragulah ini pertama kali baca fatwa. Tak. Memang itulah yang disebutkan para alim ulama. Kalau selagi mana kita ada hutang, hutang itu tidak akan tertebus dengan sunat. Hutang tidak akan tertebus dengan sunat. Dia akan terhutang dengan kodok. Ah, itu. Begitulah. Wallahu a'lam bishawab. Tanya lain? Tak ada, insyaAllah. Cukuplah pada malam ini, pada petang ini. Mudah-mudahan ada yang baik dengan Allah, ataupun yang baik dengan insyaAllah. Aku berkauli hazza wa astagfirullahaladzim wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu'alam bishawab.